Oke, halo halo halo, selamat siang buat seluruh kambis mania semua ya. Untuk hari ini saya ada di terminal Bandara Pangkas Kaki. Ini mau meliput keberangkatan bus Aneka Jaya ya. Yang ada sekarang terparkir depan saya bus Aneka Jaya warna kuning ya. Ada Jawa Sumatera Hino AK240 Euro 4 ya kawan-kawan ya. Disco Peri bodinya dari karoseri Laksana yang saat ini udah standby, mungkin sekarang mau berangkat ya. Saya gak telat nih bisa mereview atau melihat keberangkatan ini ya, saya kira udah jam 12 ya. Ini Aneka Jaya Mukti ya, ini AJ70 kawan-kawan ya, AJ70 ini mesin depan ya, Pekanbaru Solo Pacitan guys, tulisan di depannya. Ini armadanya masih fresh, masih baru ya guys, kayaknya sepertinya untuk sekarang ini bisa kita lihat untuk unit Aneka Jaya udah ada pembaruan ya untuk tujuan Pekanbaru ya, yang mana armada ini kan biasanya yang dipakainya yang warna merah yang Hino AK8 ya, sekarang udah AK240 ya, sudah Euro 4 ya, jadi misalnya sudah menggunakan produk terbaru ya, karena ya pasti dari pihak perusahaan ingin memberikan apa namanya pelayanan terbaik buat para penumpang dan para penggemarnya kawan-kawan ya. Ini armadanya guys ya, ini mesin depan. Oke. Oh, mesin depan ya guys. Ini kita lihat dulu bagasinya, pasti plong banget nih. Woi, ya plong ya. Luas banget bagasinya guys. Pesisir dangkal. Di Lasumper buat pesisir dangkal ya, dengan ekonomi AC. Ini AC toilet guys, Disco Peri AJ70 ya. Ini armada ini guys, line patent. Wah, udah dipakai cat ya, line patent ya tulisan situ ya. Jadi bagasinya tinggi guys ya, mantap bagasinya tinggi, mungkin menjaga kenyamanan barang ya, supaya tidak ini ya banjir ya. Ini masih kekunya sepi ya. Kayak sepi guys ya. Ini armadanya guys, Jaya berangkat. Mesin depan ya, pakai winglet. Jadi ke lampu besar. Ini mau berangkat apa ya? Ini armadanya guys ya, Aneka Jaya. Keren. AK240 itu guys, ada yang ditunggu ternyata ya, penumpang satu mobil tuh guys. Kalau Aneka Jaya ini guys, penumpangnya jadi tertentu guys. Ini jalur selatan semua nih, ini tujuan ke Pacitan ya, selatan ya. Jadi untuk Aneka Jaya ini berangkatnya setiap hari Jumat guys ya, berangkat jam 11 ya tujuannya. Dari Windy mereka sih, mereka startnya dari Duri terus baru ke Pekanbaru baru langsung ke Solo Pacitan ya. Dan itu yang baju cewek itu Kak Dewi tuh, beliau perwakilan di Pekanbaru nih. Nah, udah ada penumpang khusus nih guys ya, untuk jalurnya Aneka Jaya nih Pacitan ya kawan-kawan ya. Jadi kalau kawan-kawan semua yang pingin naik Aneka Jaya, nah,
bisa langsung hubungi nomor kontak persisnya saya ini. Karena nggak bisa sempat nih guys untuk mereview interiornya karena sudah mau berangkatnya ini ya. Keberangkatan yang terlagi nih. Nah, itu penumpang pun udah pada datang nih. Nah, jadi kalau untuk armada oke lah. Untuk antar Pekanbaru Jawa udah termasuk nyaman banget. Karena udah berapa kali liput yang saya dapati yang seperti ini guys. AJ70, AJ71. Ini sepertinya udah mau jalan ya. Oke. Sudah, Pak. Naik aja, wis keren banget deh. Hop. Udah berangkat deh guys, cepet kali berangkatnya. Saya yang lambat nih meliput nih. Gak apa-apa lah. Ini aja 70 nih. Wih, ngedin dia. Lagi Pak. Dia ke peron dulu ya. Wajib masuk ke peron dulu guys. Terminal Bandara Puskaki. Nah. Keluar peron dia. Gelap ya. Udah keluar peron. Aduh bos. Tas metro pula lewat deh. Mutus dia. Oke kawan-kawan semua, demikian untuk hari ini ya. Walaupun kita hanya bisa melihat interior busan Eka dari luar, pasti next kita akan bisa melihat langsung dari dalam ya. Karena waktu aja ya guys yang menentukan waktu yang bagus ya, bisa mereview interiornya Eka aja. Oke kawan-kawan, demikian untuk hari ini di Terminal Bandara Puskaki untuk keberangkatan busan Eka Jaya dari Pekanbaru menuju Pan Solo Pacitan guys. Oke, semoga berkah semua yang ingin tujuannya ke Solo Pacitan bisa langsung naik bus Aneka Jaya dari Terminal Bandara Puskaki. Keberangkatannya setiap hari Jumat ya, jam 11 siang. Oke guys, demikian hari ini. See you next time.